Hai hai, kembali lagi dalam acara Dolanan Nyambi Sinau. Nah, di episode kali ini, Keisha akan mengajak kalian teman-teman di rumah kemana ya? Nah, daripada penasaran, ikutin Keisha aja yuk. Lagi sama Keisha, apa kabar kalian, baik kan? Nah, sebelum Keisha ngajak teman-teman di rumah untuk keliling di gua, sekarang Keisha mau cobain makanan khas dari wisata gua Rongview ya, Bapak ya. Nah, sekarang Keisha udah bersama Pak Yoyo ya, Bapak ya. Betul. Nah, Pak, Keisha mau tanya nih, Pak, di sini makanannya apa aja nih, Pak, yang udah disediain nih? Iya, sudah yang tersedia ini namanya sapi lada hitam. Sapi lada hitam ya, Bapak ya. Kemudian ini biar tidak gandum saja, ini ya, ada namanya bakwan ya. Bakwan. Nah, sangat-sangat terkenal di Jawa. Iya, ini bakwan, sering tuh makan bakwan itu kalau apalagi waktu buka puasa atau lagi kedinginan atau pokoknya lagi lapar gitu, Keisha sering makan bakwan. Ya. Ini bakwan sayur sama sosis. Ada sosisnya juga ya, Bapak ada. Ya. Biasanya kan cuma sayur doang ya, Bapak ya. Selanjutnya ada apa lagi, Bapak? Terus kemudian yang ini ayam goreng kremes. Ayam goreng kremes. Ini ada balutan kremesnya ya, Bapak ya, ayamnya. Selanjutnya, Bapak? Kemudian ini caputren bakso. Caputren bakso. Ini juga makanan khas dari sini ya, Bapak ya. Kemudian ini supnya juga Jawa juga ini. Oh. Deh. Ini namanya sup makaroni ayam. Sup makaroni ayam. Ya. Keisha boleh nyobain enggak nih, Pak? Boleh, silakan. Boleh ya, Keisha mau cobain supnya dulu. Gimana supnya? Enak banget, Bapak. Bumbunya itu pas. Ya, terima kasih. Enggak keasinan, enggak kemanisan juga. Ya, terima kasih. Ini boleh dicoba ini ya? Boleh, Bapak. Sapinya. Enak banget, teman-teman. Pedesnya gimana pedesnya? Pedesnya kerasa, semuanya kerasa, Bapak, enak banget. Pas ya? Iya. Wah, wah, wah. Keisha langsung mengajak teman-teman mencicipi kuliner yang begitu banyak banget ragamnya. Dan kesemuanya ini adalah menu khas Nusantara. Ternyata Keisha sedang mengajak kalian berwisata ke Goa Rongview. Namun karena mau jalan kaki menuju goa, jadinya Keisha isi bahan bakar makan terlebih dahulu untuk stamina. Menikmati kuliner lezat sambil memandang pemandangan rawa pening dari atas bukit ketinggian 690 meter dari permukaan laut sangatlah menakjubkan, teman-teman. Banget di sini ada Mbak Tia. Hai, Mbak. Kebetulan banget ya Mbak Tia ada di sini. Nah, Mbak, Keisha mau ajak Mbak Tia nih untuk keliling-keliling di Goa Rongview. Mau enggak? Ayo. Oke, ayo. Oh ya, teman-teman. Objek wisata Goa Rongview ini berada di Desa Tuntang, Kabupaten Semarang. Konsepnya mirip dengan Ketepas. Ya, ini gardu pandang yang dapat memandang panorama rawa pening dan sekitarnya.
setelah isi stamina, saatnya dilanjutkan perjalanan menuju Gua Rongview. Ada rame-rame, banyak sekali pengunjungnya. Nah, teman-teman, sekarang Kesia udah ketemu sama Tante Yuni ya, Tante. Tante Kesia mau tanya nih, ini kok rame-rame ada acara apa sih, Tante? Ya, ini acara reuni SMP angkatan 77 SMP Masih Siang. Oh. Ya, jadi SMP Masih Siang acaranya alat bihalal sekalian reuni. Jadi ini kita kumpul semua satu angkatan untuk bisa tali silaturahmi, ada dari Surabaya, ada dari Jakarta, Cilacap, dari luar kota, semuanya datang gitu. Oh, begitu ya, Bu. Pastinya seru banget ya, Ibu. Oh, ya. Kita semuanya ketemu teman-teman dan tempatnya juga enak, nyaman gitu ya. Ya. Makanan di sini juga enak, ya. Jadi makanannya enak semuanya kita insya Allah mungkin bisa disambung untuk kelanjutannya lagi, mungkin bisa sambung. Ya sudah, Ibu. Yeah. Selamat menikmati. Terima ya, kasih. Ya. Oke. Okay. Yeah. Terima kasih. Yeah. Sama-sama. Yeah. Lanjut lagi yuk wisata kita menuju Gua Rong. Kira-kira bisa kalian temu dengan berjalan kaki dengan menurun tangga yang langsung menuju lokasi Gua Rong View. Jalur kedua, teman-teman bisa menaiki kendaraan bermotor dan berhenti tepat di bawah Gua Rong. Untuk sampai ke Gua Rong tersebut, kalian harus melewati jalan setapak yang lumayan menanjak. Tapi asyik loh. Jadi disarankan buat kalian, untuk mengunjungi Gua Rong ini wajib isi BBM terlebih dahulu. Nah, teman-teman, setelah sekian perjalanan yang lumayan menanjak, sampai Kesia tadi udah gak kuat ya, Mbak Tia ya, iya, sampai pegangan, iya, sampai pegangan Mbak Tia, pegangan pohon-pohon. Akhirnya sampai juga. Nah, sekarang udah sampai nih di Gua Rong sama Pak Yoyo, sama Mbak Tia, sama Kesia. Kesia mau tanya-tanya nih sama Pak Yoyo ya, Pak Yoyo ya. Pak Yoyo, kenapa bisa dinamakan Gua Rong? Jadi karena bentuknya ya, di ini ada yang bisa lihat sendiri, iya. Karena bentuknya rong, jadi hanya selebar tong drin ya, maka dinamakanlah Gua Rong. Ini ada cerita sejarah apa nih Pak di Gua Rong ini? Oh iya Dek, kalau sejarahnya ini ada dua versi. Oh ada dua ya Pak ya, ya. Ada satu. Ya. Jadi versi yang pertama, pada waktu penjajahan Belanda, ya, para penduduk itu akan lari ke sini ketika mendengar suara tembakan atau suara meriam. Untuk menyelamatkan diri ya Bapak ya? Untuk menyelamatkan diri ke masuk ke gua ini. Itu sejarah yang pertama. Sejarah yang kedua, ini dulu digunakan para pertapa untuk mencari kekuatan. Nah, karena pada waktu itu ada penjajahan, jadi mereka harus mempunyai tenaga yang kuat. Nah, itu bertapa di dalam gua ini, Dek. Oh, gitu ya. Jadi ya, tidak terbatas waktu mereka bertapa di sini. Itu pasti yang kedua. Bentuknya yang ngerong, teman-teman, dan menyimpan sejarah tersendiri loh bagi warga desa setempat, karena dipergunakan sebagai tempat persembunyian pada saat perang kemerdekaan tempo dulu. Gitu ya, gimana Mbak Tia? Juga ya sejarahnya. Iya, Mbak Tia mau tanya apa nih ke Pak Yoyo? Rutenya sampai ke sini ada berapa aja Pak? Kalau sebetulnya tuh ada dua rute ya. Rute yang paling dekat ini lewat jalan ini. Di depan ini karena belum ada tempat parkir ya, jadi yang digunakan akses itu yang utama sekarang memakai yang puncak, yang dekat restoran itu turun sampai ke tempat ini. Kalau Kesia tadi yang dari bawah situ Bapak, kalau yang naik ke sini tuh yang ke restoran tadi itu ya Bapak. Iya. Betul. Kalau yang kuat bisa langsung kembali lagi ke restoran sana. Oh.
Nanti bisa istirahat di sana. Sebenarnya jauh mana sih Pak? Dari bawah atau ke atas nih? Dari atas. Kalau sampai ke guanya ini dekat dari bawah ini deh. Dari bawah ya. Kalau dari atas juga lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Pak, Kesha mau lihat-lihat di dalam guarongnya boleh Bapak? Boleh. Oke. Okay. Lihat. Ya, kita lihat Bapak. Oh, silakan lihat dulu. Yap, benar kan? Untuk rutenya sendiri bisa dilalui dari puncak, yaitu menyusuri menuruni anak tangga, atau melalui jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dan menyusuri jalan setapak yang lumayan menantang loh. Bagaimana teman-teman? Asik sekali bukan wisata kita kali ini? Dan saatnya Kesha kembali ke Gadu Pandang, Gua Rong lagi yuk. Dan sudah lapar lagi nih. Karena jalan kaki menuju Gua Rong lumayan menguras energi loh. Nah teman-teman, setelah tadi keliling di Gua Rong View, Kesha ngerasa lapar lagi nih teman-teman. Nah sekarang kita udah sama Kak Ari ya Kak ya. Kak, sekarang kita membuat apa nih Kak? Di sini kita mau buat pisang goreng khasnya Gua Rong. Oh, pisang goreng khasnya Gua Rong ya. Bahan yang diperlukan apa aja nih Kak untuk membuat pisang gorengnya ini? Untuk bahan tepungnya kita menggunakan tepung beras sama tepung maizena. Selain itu menggunakan susu putih sama baking powder. Cukup sedikit ya Kak ya. Terus habis itu pisangnya ini bisa pisang apa aja atau harus pisang yang jenisnya raja atau susu atau emas gitu? Kalau di sini menggunakan pisang raja temu. Oh, pisang raja ya. Tapi kalau kita menggunakan pisang yang jenisnya lain boleh? Bisa, pisang kepok pipit biasanya. Itu sama raja. Itu ya Kak. Cara buatnya gimana nih Kak? Ini kita potong. Sama potong. Ini satu, jadikan dua. Kali ini Kesha dan Kak Ari akan membuat camilan pisang keju coklat. Bahannya pisang, tepung beras. Pisang dipotong menjadi dua bagian seperti ini nih. Kemudian dimasukkan ke adonan tepung. Itu loh seperti membuat pisang goreng. Kemudian digoreng sampai berwarna kuning keemasan. Kak, ini udah siap semua nih. Kita siap goreng kan, Kak? Iya. Oke, yuk kita goreng. Iya, kita goreng sekarang. Kalau sudah matang, jangan lupa ditaburi keju dan coklat. Oh iya, bisa untuk bekas sekolah kalian loh. Cara membuatnya pun sangat mudah. Dan bahan-bahannya juga mudah didapat di sekitar kita. Nah, Pak, sekarang kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin jus khas Gua Rong. Wah, khas Gua Rong ya. Ini jusnya apa nih, Pak? Jus healthy drink oksidan ya. Itu jus sehat. Campurannya apa aja nih, Pak? Atau cuma satu buah doang? Oh, di antaranya bahan-bahannya ada sawi ya, sama brokoli ya, bahan utamanya. Terus sirup hijau, terus sama nutrisari, terus ada susu juga. Iya. Itu ya, sama gula ya. Oh, ini air gulanya ya, Kak. Oh, cara buatnya gimana nih, Kak? Yang dipraktekin, Kak? Ya, kita langsung aja ya. Iya, oke. Okay. Nah, untuk camilannya sudah matang. Sekarang saatnya bikin jus healthy yang terbuat dari bahan sayur dan buah segar. Bahan-bahannya meliputi sayuran seperti sawi, brokoli,
sirup warna hijau, air, gula, untuk susu, air dan es. Semua bahan tersebut di blender menjadi satu. Mudah kan? Seperti membuat jus pada umumnya. Masih ada satu minuman lagi loh, jus mangga. Menggunakan buah mangga segar, air gula, dan tentunya air dan es batu. Yang semuanya di blender menjadi satu. Wow, penampilannya sungguh cantik sekali. Rasanya pasti nikmat untuk pisang coklat keju dan segar untuk jus sayur dan jus mangga. Bagaimana membuat pisang coklat keju dan jus healthy serta jus mangga tadinya kan? Tentunya kalian juga bisa membuat sendiri untuk bekal di sekolah, karena mengandung gizi yang diperlukan untuk tubuh kita. Jadi, tubuh kita memerlukan nutrisi dari asupan makanan yang kita makan sehari-hari, sehingga wajib kita makan makanan yang bergizi. Nah teman-teman, gimana tadi? Seru kan? Dari mulai kita makan, terus Kisha ketemu Mbak Tia, ya kan? Terus setelah kita di Mbak Tia, kita keliling di Gua Rong. Terus habis itu kita masak apa tadi? Pisang bikin goreng jus. Ya, bikin jus. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita pamit undur diri nih. Sampai jumpa di episode yang mendatang ya, bye.